Status hukum Raffi Ahmad dan Wanda Hamidah hingga kini belum jelas pasca penangkapan Badan Narkotika Nasional Minggu pagi. Namun hingga hari kedua pasca penangkapan, Raffi dan Wanda terlihat sehat. Dari video eksklusif, Raffi terlihat bugar. Presenter 25 tahun terlihat dijaga beberapa karyawan di lantai 6 kantor BNN Cawang, Jakarta Timur. Raffi yang siang tadi memakai kaos lengan panjang berwarna abu-abu yang dipadu celana jeans hitam terlihat kelelahan. Meski demikian, ia tetap ramah memenuhi permintaan beberapa karyawan yang meminta foto bersama. Di lantai ini juga terlihat tim pengacara Raffi yang datang menjenguk mantan kekasih Yuni Shara ini. Berbeda dengan Raffi, Wanda Hamidah memilih menyendiri dari suasana di lantai lokasi pemeriksaan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini terlihat sibuk menelpon.